Uf. Ya, masih bersama Boni di sini. Kembali lagi kita akan membuat sebuah konten reaction video ya. Yang sebelumnya kita telah mereaction video dari Weird Genius ya, yang kemarin viral dengan yang judulnya adalah Lati featuring Sarah Fajira. Keren, bagus ya. Kali ini kita akan mereaction sebuah video kembali yang tidak jauh-jauh ada hubungannya dengan Lati ya. Tapi ini kita nggak akan reaction videonya lagi, melainkan kita reaction TikToknya, guys. Jadi di sini saya menemukan sebuah video yang berjudul TikTok Lati Weird Genius Best of Transisi Kazama Hussein #TikTokIndonesia. Di sini ini kayak kumpulan-kumpulan anak-anak yang bikin TikTok, katanya sih keren-keren. Di sini sih kalau saya lihat sudah ditonton lebih dari 1 juta kali. Wow, apakah sekeren itu? Kita akan coba langsung reaction saja ya. 1, 2, 3. Oke, seorang cewek. Oke. Oh, makeup. Transisinya halus banget. Wah, gila. Oh. Oke, backlight. Keren sih editingnya. Kaget ya. Gak nyangka bisa kayak gitu. Oke. Yang pertama ini dari TikToknya siapa ini? Isnaini Choki. Keren sih. Cewek bisa editing itu keren banget ya. Soalnya ya gak ngeremen sih kebanyakan cewek kan nggak bisa editing gitu, apalagi editing video gitu loh. Ini keren sih. Oke, kita coba langsung lihat yang selanjutnya ya. Wah, sekarang cowok. Wah, matanya. Wah, telepon siapa ini? Oke, di cermin. Wah. Oh, berlagak kayak Joker ya. Wow. Pasti bagian ini paling merinding, bikin merinding. Woi, boleh juga guys. Oh, ini Kazama Hussein. Oh, keren editannya ya. Cuman pas bagian awal-awal saya rasa kurang bagus. Tapi pas bagian Jawa sampai refnya itu, sampai breakdownnya itu keren banget. Bisa gitu ya? Kepikiran gitu loh. Kita lanjut ke selanjutnya. 1, 2, 3. Tengkorak. Wow. Rio. Brazil. Atau enggak? Oh, cuma itu aja. Oh, ini dari Aldi. Oke lah. Wow, seorang cowok lagi. Wow, oke. Baik, sepertinya ini kainnya sih, kalau kainnya dari kain Bali sepertinya. Oh, tuh kan. Gila sih ini. Wow.
Oke. Oke. Oke, itu keren. Kalau saya lihat ini dari siapa nih? FYP Wahyu Renaldi. Wahyu Renaldi. Keren. Keren ya. Kalau kalian bisa tarian tradisional itu keren, baik cewek maupun cowok lah ya. Karena ya siapa lagi kalau bukan kita yang melanjutkan tradisi itu kan. Saya aja gak bisa tari tradisional. Keren sih. Terus transisinya, pengulangan-pengulangan videonya itu pas. Bagus sekali. Kita next ke selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, topeng. Wah, cewek cowok ya kayaknya. Wow, ada api-api ungu. Oke. Wah, main topeng. Wah, nangis. Apa itu chat? Keren ya, transisinya bagus. Main backlight lagi. Hati. Yuk. Hah? Kirain lanjut. Ternyata sampai gitu aja. Oke, ini dari Bunda Erna X Putra. Ya, bolehlah. Oke, selanjutnya. Wanjir. Wanjir. Anjrit. Wow. Oke, kalau ini dari siapa? Diego Taka. Wah, ini kacau sih ini. Ini gue yakin dia punya skill editing yang bagus. Ya, maksudnya backgroundnya mungkin pendidikannya itu editing atau desain gitu ya. Karena gak mungkin susah bikin gituan, bro. Ya gitu, kalau editor editor kalau main TikTok kayak gitu. Keren sih ini Diego Taka. Oke, selanjutnya ya. 1, 2, 3. Oke, cewek. Oke. Wow. Wah, cakep sih ini. Wow, di slow motion. Rambutnya dikibas-kibas. Oke, dari Prilly. Wow. Oke, selanjutnya cewek. Wah, ini nih. Menggunakan cahaya matahari untuk backlight. Ya. Oh, pingsan. Oh ya, dari Octavia Liha. Ya, gitu deh. Biasa. Oke. 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 Wow, gelap-gelapan main lampu. Hah, gitu aja. Ini dari siapa? Huba. Kirain bakal keren, cuman gitu aja ya. Oke. Wow,
back like lagi guys. Waduh. Oke, ini dari apa? Fando. Ya oke lah, transisinya bagus. Oke, selanjutnya ini dari seorang perempuan lagi. Wow, jadi gak berubah. Nah gitu aja. Oke, dari Fatwa. Ya. Oke. Dracula. Wow. Anjir. Wow. Keren ini. Oke, ini dari Fudin. Keren. Bisa gitu transisinya. Sudah habis ya? Oke, sudah habis. Cukup ini ya, apa? Kalau saya lihat-lihat ini skill editingnya hebat-hebat semua gitu. Main transisinya itu keren gitu ya. Karena mikir gitu itu susah loh guys. Bikin gitu itu susah loh. Kalau kalian gak punya basic desain atau editing editor begitu, kalian susah gitu. Tapi dari kebanyakan tadi cewek yang sudah melakukan, keren sih. Terus yang bikin saya bingung itu, apakah memang semua pemain TikTok itu harus punya ring lamp ya? Gitu kali ya. Kalau mau jadi TikTokers ya, dapat sebutannya apa? TikTokers ya. TikTokers itu kalian harus punya ring lamp gitu. Karena kebanyakan jadi pakai ring lamp. Kalau favorit sih yang pertama ya. Yang kalau favorit yang pertama yang cewek itu. Terus yang mana tadi ya? Oh, yang editor. Siapa tadi? Yang dia lompat-lompat itu, wah keren sekali itu. Oke, bagus sih. Editingnya jago-jago, transisinya keren-keren. Baik, mungkin sampai sini dulu untuk video part kali ini. Jika kalian punya rekomendasi untuk video-video yang saya mau reaction, kalian bisa tulis komen di bawah. Nanti biar saya coba bikin reactionnya. Ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel video ini. Support ya guys ya. Kalau begitu, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.